Hey guys, welcome to my YouTube channel. Yay! Di video kali ini aku kepikiran bikin konten karena aku sekarang lagi janjian sama Fatin. Terus dia bilang, terus aku lihat dulu ya di HP aku. Ini kita ada buktinya. Jadi aku tuh bikin stories kan. Nanti aku kasih tahu aja ya storiesnya tuh kayak apa. Terus dia bilang gini, dia bilang jam 11-an ya udah di rumah lu, insya Allah. Ya, maksudnya nggak apa-apa sih jam 11-an sekarang, tapi udah jam 12 tapi dia nggak sampai-sampai dan aku pengen marahin dia gitu. Padahal kan aku yang dijemput gitu, masa aku yang marahin, tapi kan biasanya kebalik gitu kan, biasanya yang jemput yang marahin karena biasanya kita dandannya lama. Tapi aku udah dandan dari jam 9. Oh no. Aku nungguin dia. Terus dia enggak datang-datang sampai jam 12. Sekarang waktunya aku yang marahin si penjemput. Emang kamu doang yang bisa marahin aku, Hang? Emang aku kan tidak tahu diri. Oh ya, sebelumnya aku mau makan dulu kali ya, atau nggak nyemil-nyemil dulu karena aku tahu ini akan lama dan ini udah makan siang. Sebenarnya aku pengen makan tapi aku kayak nunggu Fatin aja lah, nunggu Fatin gitu. Jadi kita mau isi cemilan dulu. Mau lihat aku mau makan apa? Cekidot. Dulu kulkas aku isinya apa? Wah, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yang atas? Yang atas juga nggak ada apa-apa. Aku mau makan es krim dulu deh. Ini es krim mini gitu loh guys. Nah, bentuknya kayak gini. Nggak kenyang sama sekali. Nah guys, makan es krim dulu. Ini es krimnya cuma 2 kali, mungkin bisa. Terlalu pengen beli yang gede-gede. Tapi kalau beli yang gede-gede kan mahal ya. Kalau yang kecil kan murah. Nih, ini sekali makan aja nih. Ini nggak panas. Tapi ini bikin ngilu. Ya segala loh. Nungguin Fatin lama banget. Sekarang udah jam 12:30 guys. Kayaknya kita benar-benar harus marah. Terus kita kayak pura-pura marahnya marah banget gitu ya kan. Kenapa sih telat? Tahu gak sih? Belajar acting lagi. Senang Fatin nengok. Fatin kan pasti senang. Terus muka aku langsung kayak gitu, muka aku langsung bete. Terus ntar kan dia kayak, kenapa ya Arafa aku bete? Terus nanti aku diamin dia dulu kan, biar dia merasa bersalah. Tapi dia kayak, kenapa nih orang kok diem-diem aja sih gini-gini. Terus aku diem. Terus aku kalau dia diem-diem terus, aku langsung buka obrolan kayak gini. Kenapa sih jemputnya lama? Tahu gak, waktu adalah uang. Uang adalah waktu. Kenapa harus jemput lama sih? Emang gak bisa di on time-in? Emang pagi-pagi kemana sih kerja? Sampai jemputnya lama kayak gini. Terus nanti kan kata dia, yaudah maaf, gak lagi-lagi deh. Gitu-gitu kan kata dia. Jangan minta maaf terus. Aku nggak sabar lihat ekspresi dia kayak apa. Adalah kalian juga harus lihat ya. Kenapa? Lu kan di bawah gerbang lu lihat. Ya udah, siap-siap guys. Gua ngambil itu dulu. Ya udah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, jadi dia udah sampai di bawah tapi dia nggak mau masuk dan kita mau siap-siap. Aku gak sabar untuk marahin dia. Yuk kita langsung berangkat yuk.
kita makan-makan nanti. Itu bikin konten yang menyenangkan. Yuk. Cantik banget hari ini ngeping-ngeping gitu, ya Allah, Blackpink lah. Nope. Wah. Kenapa sih telat? Tadi kan ada klarifikasi cepetan. Bentar lagi mundur. Takutnya susah kan, takutnya kebaret-baret tanaman. Sabar ya, Bi ya. Pokoknya enggak boleh bohong, harus jujur. Enggak pernah bohong kok. Lihat guys. Lihat muka-muka orang. Aku harus marah sama dia. Nggak usah marah, cantik. Kan everything's gonna be alright. Kita tetap ke rumah dia. Jolik, tiba-tiba gak jadi gitu. Tiba-tiba cancel lah. Pengen push Mobile Legends. Nah itu baru. Muka. Masalahnya dia bilang jam 11. Sekarang udah jam 12:30. Maksudnya 11 itu jalan. Gitu loh. Kalian kalau mau lihat chatnya nanti aku kasih ya. Chatnya ya guys. Maksudnya tadi. Aku langsung screenshot sebelum dia ngapus pesan itu. Jangan. Kamu gak boleh ngapus apa yang kamu perbuat. Cepet klarifikasi. Ya, jadi sebenarnya tadi tuh kan aku berangkat berdua sama Tia. Enggak, ini bukan karena Tia jadi telat ya. Dari Tia, tapi lu nyampe rumah jam berapa? 10:45 lah ya, Ti. Iya. 10:45. Jadi gue tuh hari ini ada foto untuk bohong. Serius, bentar ada foto buat baju. Makanya gue harusnya kapan fotonya? Bentar, nah, gue nih numpang nih di rumah gue nih gue foto. Nah, terus? Makanya harusnya gue biasa ya udah enggak terlalu make up, bahkan bisa enggak make up. Karena ada foto buat baju sekalian unboxing, jadi gue harus lebih rapi gitu. Nah, jadinya ya udah deh make up. Nah. Iya, terus ya udah deh gue telat. Telatnya karena apa? Karena apa make up? Karena make up-nya 4 jam. Enggak, make up-nya kan lama gitu. Tadinya mungkin gue jam 11:02 mungkin udah bisa berangkat gitu loh. Nah, soalnya kan lu bilang gini kan, jam 11-an insya Allah udah sampai rumah lu nih. Kalian lihat kan tadi chatnya aku tadi kasih tahu. Betul. Terus kenapa jam 11-an tuh belum ada gitu, belum ini, ada tanda-tanda? Ini kanan kiri? Kiri. Oke. Okay. Tuh kiri. Iya kiri. Ya mungkin ya karena yang tadi gue bilang, jadinya karena kegiatan yang gue lakukan. Seandainya mungkin gue bangun lebih pagi, jadinya bisa tidak terlalu telat lah. Kan lu udah tahu besok kita mau jalan. Betul. Terus betul. Kenapa bisa seandainya gue tidur pagi? Kan ada yang namanya alarm. Kenapa betul. Lu gak pakai alarm? Betul, gue udah alarm udah untuk alarmnya gue pakai orang. Jadi gue minta tolong mbak. Minta kan lu punya gue. HP, kan di aplikasi lu ada alarm itu kan? Itu udah ampuh. Gue minta tolong nyokap gue, minta tolong mbak. Kayaknya gue minta tolong lu juga gak sih, Ti? Oke, lupa. Bohong. Tia aja berarti gue cuma dua orang. Berarti gue cuma dua orang. Gue ada bukti chatnya. Gue minta tolong mbak. Sebenarnya permasalahan dimulai dari semalam. Kenapa? Dia menyanggupi buat jemput lo jam 11? Gue udah kayak, gue langsung balas story dia kayak ide sangat buruk. Gue bilang gitu. Gue langsung kayak gitu. Gue tahu dia nggak akan mampu jam 11 ke rumah lo tuh nggak akan mampu. Tapi dia berani menjanjikan bisa. Ya udah. Oh jadi sebenarnya udah dari semalam tuh lo udah khawatir akan itu kan? Iya, gue yakin. Dan lo tahu kan gue bakal marah, Ti. Gue udah lihat story lo tadi. Kata gue, apa serinya dia? Gue gak liat, apa dia? Apa serinya Arab gue lagi nyet? Berarti sebenarnya lu tuh menyanggupi apa yang tidak lu sanggupi. Betul begitu? Gue pikir gue sanggup, terus tau-taunya gue telat. Sudah berapa kali anda seperti ini? Sekali. Jujur? Ya kita sekali kan yang baru telat-telat banget. Jangan sampai teman-teman lu nonton ini terus dia langsung mengklarifikasi lagi. Tenang. Gue tuh biasanya kalau buat yang dalam rame-rame gitu, gue yang organize kayak jam berapanya. Tapi gue gak nyangka ternyata jam 11 masih terlalu pagi gitu. Maaf ya guys. Dengan siapa aja anda berbuat seperti ini? Sama lu kan sekali. Sekali ini doang? Iya. Besok-besok akan diulang. Apa benar Ti? Seperti yang Fatin bilang. Semoga ya. Kemarin-kemarin apakah dia seperti ini?
Lumayan sering. Iya, tapi gue gak ingat. Gue aja tadi minta ke rumah lu, minta tolong alamat lagi kan. Karena gue gak ingat banyak hal, sumpah gue lupa terus. Berarti dia sebenarnya udah sering dengan hal ini, tapi dia mengulangi itu terus sih. Ini mana nih? Seperti pada orang Indonesia umumnya, katanya ngaret, ya kan, jam karet. Nah itulah Fatin. Apakah seperti yang Tia bilang, Fatin? Semoga sih tidak ya. Kalau yang seingat gue kayak gini nih. Apalagi misalnya ke lu, gue baru sekali deh kayaknya. Gimana, Ti? Cepet. Seingat lu, apakah Fatin seperti itu? Suka menunda-nunda waktu. Sekarang kita fair-fairan aja ya. Sebenarnya gue gak menunda-nunda waktu, sumpah. Tapi gak menunda waktu, cuma cuman lu tidak menghargai teman. Bukan ngelakuinnya, gue tuh lama. Jadi itu iya, kayak, tapi lama. Kayak ada ini dulu, ada ritual ini dulu. Lu tahu kan pas skincare dia berapa step? Iya, tahu. Jadi lama ya, kayak, banget. Iya, gue ngerti banget. Poinnya adalah ya, karena lu tahu, artinya lu lebih pagi lagi. Atau kan lu tahu hari ini udah akan terjadi jam 9. Jam 9 gue jam bangun ya. Lu tahu kan harusnya hari ini terjadi jam 11, gue tuh di rumah Rafa gitu. Gue ngerti banget poinnya. Tapi yang gue lakukan itu jadinya lama gitu. Gue gak nyangka aja gitu. Kayak gue kikir, ah, ke rumahnya Rafa kalau gue ngebut segala macam paling setengah jam. Ternyata entar, ada ibu-ibu lewat jauh. Lanjut. Nah, terus itu ya udah ternyata jauh. Gak nyampe setengah jam. Kok terus setengah jam nyampe? Terus tadi kata lu, sebentar nungguin Tia, apa benar? Benar. Dia kan rumah dari Ciputat, Kak. Macet. Berarti yang salah sebenarnya bukan lu, tapi Tia. Bisa jadi dia salah. Soalnya dia nyampe rumah gue 10.45, Pak. Kalau misalnya dia nyampe rumah gue jam 10, gue bisa nyampe rumah lo jam 11, ya kan? Tapi gue dari semalam udah bilang, lu bisa baca ya story. Gue juga punya bukti chat kalau semalam gue bisa jemput dia jam 12 malam atau jam berapa, bisa asal dia bilang aja jemput. Kata dia besok pagi, kayak dia gitu. Bener, Ti, kayak gitu. Ada chatnya. Gue dari semalam udah kalau dia kan menyanggupi ya, Pak, bilang jam 11. Iya. Kalau gue dari semalam udah bilang ide buruk, gue bilang gitu. Terus gue enggak akan bisa. Gue bilang gue sampai bilang gue kayaknya enggak ikut. Gue sampai bilang gitu ke dia. Gue bilang kayak gitu ya, Fatin Sidia Lubis. Terus dia bilang enggak bisa diatur gitu, kata dia. Berarti sebenarnya di gua udah bilang kan ini permasalahannya cuman telat ya, antara siapa yang telat. Karena dia nungguin, dia juga kayak katanya lama, katanya tuh lu nungguin lu, berarti kan poinnya di sini kan lu bilang nungguin Tia ya, nungguin Tia berarti kan karena nungguin itu lama kan. Karena Tia lama datangnya, lu lama jemputnya, bukan ya, begitu? Gak lama datangnya, emang Tia di jalan. Bukan. Ketika Tia nyampe rumah lu, apakah lu udah rapi? Belum. Gua sampai rumah dia masih make up. Tolong dicatat baik-baik. Gua kira udah. Emang ini kesalahannya lebih banyak di gua memang. Minta maaf guys dan arah maju. Belum siap-siap pakai kerudung. Aku baju. Biasanya nggak merasa gampang untuk minahau, tapi kali ini aku dengan kepenuhan hati dan keikhlasan hati aku mengakui lalai, dan seharusnya itu sangat tidak boleh terjadi ya teman-teman, apalagi kita nih mau bikin konten, mau bikin kerjaan gitu. Gue kayak tidak menghargai teman kerjaku sendiri. Aku mau minta maaf ya Rafa, udah make up cantik-cantik harus nunggu lagi kan, panas-panas. Rafa mau makan apa? Udah, kalau kayak gitu berarti karena Fatin udah minta maaf dan aku memaafkannya karena dia beretikat baik sama aku, udah mengakui kesalahannya. Walaupun tadi di tengah-tengah itu ada percocokan antara Tia dan Fatin, itu memang sangat membingungkan bagi aku, apalagi aku yang gak tahu apa-apa gitu. Aku gak tahu mereka tuh gimana DM-DM-annya mereka, aku gak tahu. Terus dari Tia jalan ke rumah Fatin aku gak tahu, jadi aku cuman modal percaya doang ya guys. Kalian bisa lihat sendiri nanti, pokoknya entah siapa yang salah gitu, entah Fatin, entah Tia yang salah, tapi udah etiketnya udah baik ya, aku udah maafin. Kasih ya, kasih. Nah, dah, jangan kayak gitu lagi ya. Iya, insya Allah. Semoga sih enggak ya, ngapain kayak gitu tuh, enggak bagus, aku enggak bagus. Tia enggak mau minta maaf juga. Maaf ya teman-teman, tapi maksudnya ada tapinya. Lain kali jangan terlalu pagi janjiannya, karena rumah kita nih semuanya jauh gitu kan. Oh, jadi di sini lu nyalahin Fatin untuk enggak dia salah ngomong gitu. Ini jadikan pelajaran supaya besok-besok janjiannya sore. Jadikan pelajaran siapa ya? Fatin buat saya.
dan saya akan ingat. Tapi kan yang tadi kok tadi di tapinya kayak bukan pelajaran buat lo. Iya, jadinya dapat pelajaran. Saya tapi minta maaf. Tapi kan kalau sore susah dong kontennya. Ya biar enggak terburu-buru aja, biar enak gitu waktunya. Oh, jadi lu pengen ngatur waktu buat kita lu sendiri. Iya, dengan disesuaikan dengan lu gitu. Iya. Enggak buat kita semua. Jadi kan kalau ada sorean jadinya Arafa enggak nunggu lama gitu kan. Arafa bisa melakukan kegiatan lain. Oh, berarti lu pengen tuh apa yang membuat lu simbiosis komensalisme? Mutual dong. Kita harus semuanya harus menyenangkan untuk semua. Jadi simbiosis mutualisme. Berarti lu enggak mau minta maaf kan, Ti? Berarti lu kayak kasih saran kan tadi dia udah minta maaf. Oh, udah minta maaf ya. Udah maafin aku ya. Padahal kan aku sebenarnya kan aku dijemput ya. Emang enggak tahu diri aja gitu. Dijemput dan marah-marah. Lu juga harus tahu rumah lu jauh banget ya, Rafa. Iya tuh, kok lu jadi marah-marahin gua sih? Jadi ngelunjak sih. Oh, ya, aku minta maaf. Karena aku ya dijemput ya, pastinya aku terserah yang ngejemput kan. Mau dijemput kayak mau enggak kan, lu kan dijemput Arafah, bukan lu yang ngejemput gitu. Enggak, aku ini. Minta maaf sama kalian juga. Aku tahu gitu. Aku tahu gitu. Aku minta jemput terus aku sebel karena lama gitu. Ternyata emang resiko ngejemput dan dijemput tuh sama aja, guys. Tuh. Dadah. Yang buat yang suka sama videonya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Demi apa enggak ini isinya cuman gitu. Assalamualaikum.